ini anak orang, ya? Lu apain, Ra? Tadi gak apa-apa, bos. Tai, lu lihat deh! Masih hidup, bro. Bawa. Beberapa luka memar di daerah genitalnya. Diduga Yulia mengalami tindak kekerasan seksual dan ada satu benturan keras di kepalanya sehingga membuat Yulia menjadi koma. Saya turut prihatin dengarnya, Bu. Tapi mohon maaf untuk masalah kegiatan di luar kampus. Kami tidak tahu sama sekali, Bu. Begini, Pak, ya. Pokoknya apa yang terjadi sama Yulia itu nggak ada hubungan sama saya. Dan saya pengen Bapak cover saya. Biar semua orang tahu kalau itu yang ngadain pesta bukan saya. Oke. Kalau kamu memang tidak ada hubungannya dengan kejadian itu, kamu tenang saja. Saya akan mengcover kamu. Bapak tenang aja. Setelah ini saya bakal transfer kok. Hamil? Apa mungkin, dok? Yulinya sedang dalam keadaan koma. Mungkin saja, Bu. Apalagi kalau janinnya kuat, pasti dia akan tumbuh seperti kehamilan biasanya. Injilku akan mahaga biti bereng barataluk iji bapak. Percaya deh, gue bakal ngejagain lo dari ujung kaki lo sampai ujung rambut lo. Iya. Julia!
kamben-kamben ngerungkung wasale. Iorannya yang terlangit, Raja Ujuk akan luang kenaruhan gerintan Tuhike itu menyerah. Yulia itu mengatai buli bujur kebujuran melai lebut atau dia ketatahi. Mengati bujur kebajuran tasing batu dia terugi dia tahu nak akan kena pentar mungkin lu kena bunuh mengerti sanang selamat saya. Terima kasih Tagal pendumah kitun tuntang doa kitun jidumah iki uras pahari basara akan ranying hatalala ngit. Mudah-mudahan ganan batu, ganan kayu, ganan petak, ganan riwut, ganan langit tau mambaleh kepehen ate ike. Ganan danum, ganan petak, ganan kayu, ganan riwut, ganan batu, ganan kayu, ganan apui uka mambaleh kepehen ate ike itu habi atin ike Julia sumbu kurung nak jadi ngupur andau-andau. Tapi tempatnya itu dia wajar ampi tengah nunggu. Oh, aku merintah kau ganan ganan apui balik ke pehen ate ike tu habi tagal tempatnya agen ike Julia sumbu kurung. Kalian lebih baik pulang. Saya tidak sanggup. Kekuatan yang mengejar kalian sangatlah besar. Dan itu artinya kita kesini sia-sia kan? Ya kan? Mulut lo bisa diem dulu gak? Gue balikin duit lo. Lu gak usah ngomong macam-macam nih. Lu santai aja. Lo yang harus jaga mulut. Ya, gua tahu, Ne. Lo mungkin feel guilty aja kali ya. Enteng banget mulut lo. Ini semua ide lo. Oke, antar dia lagi. Oke. Ki. Apa? Jahat lo. Jahat lo. Ayo. Ya, balik. Bye-bye. Thanks ya, Luke. Gua pamit ya. Hati-hati. Oke. Okay. Bye. Bye.